Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini video eksklusif konten ya. Jadi seperti biasa, eksklusif konten itu gua akan mereview gear yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Kali ini ada Squire Classic 5, Maple Neck, Two-Tone Sunburst. Made in China tahun 2018. Jadi ini masih unyu-unyu banget ya, tahun 2018. Maple Neck. Ini udah laku ke Bogor. Jadi ini udah laku ke Bogor, besok gua kirim. Tapi sebelum kirim seperti biasa kita pastiin keadaannya aman dan siap pakai. Udah gua set up tadi dan udah gua ganti senar. Gua ganti senar Ernie Ball regular Slinky ya. Oke, kita coba review aja ya. Gua pakai ampli Yamaha THR-10. Gua direct langsung ke Focusrite dan gua pakai DAW Ableton. Ini sound clean-nya dari pickup neck. Neck and middle. Middle and bridge, jadi Squire Classic 5 ini Classic 550 ya. Classic 550 itu adalah series tertingginya Squire. Jadi ini Classic seriesnya si Squire. Dan ini meniru Fender American Vintage tahun 50. Jadi tahun 50 itu cenderung maple neck. Jadi dia disebut Classic 550. Oke. Okay? Gua kasih crunch dan gua ambil dari ampli Yamaha THR-10 juga ya. Neck and middle. Jadi sedikit tambahan lagi, kalau biasa gitar-gitar Fender yang Classic Series itu biasa radiusnya itu 725, tapi untuk Squire radiusnya 9,5. Jadi untuk lo yang mau ngerasain tampilan vintage atau klasik dan sound yang vintage atau klasik juga tapi dengan radius 9,5, ini bisa jadi alternatif dan harganya juga relatif terjangkau daripada Fender. Ini cukup terjangkau dan ini series tertingginya Squire, soundnya cukup mumpuni. Ini middle. Middle and bridge. Oke. Jadi gua pastiin ini aman dan siap pakai. Terakhir gua ini baru ganti senar tadi jadi agak turun sedikit. Terakhir gua kasih drive yang lebih ini lagi ya, lebih sangar lagi ya.
gua ambil di Yamaha THR 10 juga. Ini dari Neck. Neck and Middle. Demikian dulu review singkat dari Squier Classic 550 ini, dan ini sudah laku atau sudah terjual ke Bogor. Jadi thank you sekali lagi Mas yang di Bogor yang udah order gitar ini, semoga bermanfaat, kondisinya juga mulus terawat, udah gue set up dan kondisinya aman, siap pakai sampai di tujuan, siap genjreng. Jadi itu udah jadi standarisasi Bang Bong Musik Bekasi, gitar yang kita jual itu harus yang sehat dan siap pakai. Jadi buat temen-temen yang kebetulan nonton review ini dan mau beli gitar, jangan ragu ke Bang Bong Musik Bekasi, langsung aja ke Instagramnya Bang Bong Musik Bekasi. Jadi keterangan lengkap, harga, status barang, dan ready stock lainnya ada di situ semua. Dan tenang aja, beli di sini nggak tipu-tipu. Barang dikirim, barang yang lo beli itu sesuai sama apa yang gua review ini. Jadi lo juga nggak kayak beli kucing dalam karung. Jadi lo tahu segala macam detailnya, soundnya, suaranya seperti apa, dan ya tanpa PR, siap pakai kayak tadi gua mainin, tanpa ada PR apa-apa, siap pakai. Dan thank you sekali lagi Mas yang di Bogor yang udah order gitar ini. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, silahkan tanya aja di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Dan kalau ada yang minta request, Bang, tolong dong reviewin pedal atau ampli gitar apa, silahkan komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan review kalau emang pas ada barangnya. Dan kebetulan kalau banyak yang minta terus, kalau bisa nanti, wah ini banyak yang minta review apa misalnya, gue akan sediain sebisa mungkin, semampu gue sediain. Yang penting tulis aja di kolom komentar, oke? Pasti gue baca dan sebisa mungkin gue balas. Oke, thank you sekali lagi. Goodbye.